Pedang Naga Kemala Jilid 8 Bocah sombong, berani kau menghinaku dan tanpa banyak cakap lagi perwira yang marah ini sudah menyerang Kui Eng dengan pedangnya. Hebat sekali serangan itu dan semua orang terbelalak karena merasa khawatir dan tegang, sama sekali tidak mengira bahwa pibu persahabatan itu berubah menjadi kemarahan seng perwira yang kini menggunakan pedang menyerang dengan sungguh-sungguh. Chuan Gws sendiri memandang dengan muka pucat, tidak tahu harus berbuat apa menghadapi peristiwa itu dan tentu saja dia khawatir sekali akan keselamatan putrinya. Pedang itu menyambar dahsyat ke arah leher Kui Eng. Agaknya, di dalam kemarahannya karena merasa terhina, Ma Chiang Kun hendak memancung leher Kui Eng. Akan tetapi, pedang itu hanya mengenai angin saja karena dengan cepat sekali Kui Eng telah mengelak dengan langkah ke belakang. Ciang Kun, ingatlah tanda seru ia berkata, kaget dan juga penasaran melihat betapa perwira itu kini menyerang dengan senjata pedang, dengan sungguh-sungguh lagi, bukan sekedar pibu persahabatan lagi. Akan tetapi, luputnya serangan pertama ini seperti minyak disiramkan pada api, membuat kemarahan Ma Cek luang makin berkobar. Pedangnya mengeluarkan suara berdesing ketika diputarnya dan dia sudah menyerang kalang kabut. Pedangnya berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan menyambar-nyambar ke arah tubuh Kui Eng. Gadis ini terus mengelak dengan kecepatan yang luar biasa dan sekali lagi ia mengingatkan Ma Chek Lang. Ma Kun, Hentikan seranganmu atau terpaksa aku membalas dalam keadaan marah seperti itu Tentu saja Macek Lang tidak mau menghentikan serangannya sebelum berhasil Pedangnya menyambar semakin ganas seolah-olah perwira itu menghadapi dan menyerang seorang musuh besar yang harus dibunuhnya Menghadapi serangan seperti ini, Kui Eng yang mempunyai watak galak dan keras itu menjadi penasaran dan marah sekali Kau kira aku takut padamu bentaknya dan tiba-tiba tubuhnya yang tadi hanya mengelak saja dengan loncatan-loncatan lincah, kini menerjang ke depan. Plak tanda seru. Terangguk tanda seru pedang itu terlempar ke atas papan panggung dan tubuh perwira itu pun terpelanting dengan keras. Semua orang ternganga dan terbelalak memandang ke atas panggung. Sekali ini, tidak ada seorang pun berani bertepuk tangan atas kemenangan Kui Eng, walaupun mereka terkejut, kaget dan juga kagum bukan main. Kini tidak ada yang menyangsikan lagi akan kehebatan ilmu kepandaian Ciu Kui Eng. Malah tidak terluka parah karena Kui Eng yang masih ingat bahwa ia berhadapan dengan seorang komandan hanya menotok pergelangan tangan yang memegang pedang sehingga pedang itu terlepas. Kemudian, sebuah tendangan ke arah lutut kaki membuat perwira itu terpelanting. Akan tetapi, karena pantatnya terbanting keras ke atas papan, rasa nyeri membuat dia meringis ketika bangkit dan mengambil pedangnya. Dia mengeluarkan suara makian yang diguman saja, matanya mendelik ke arah kuieng. Kemudian, dia bangkit berdiri dan memandang ke arah Cuan Gwe dengan mati melotot. Hartawan ini cepat lari naik ke panggung dan menjura kepada perwira itu Kun, harap maafkan kelancangan anakku, suaranya penuh permohonan Akan tetapi Macek Luang hanya mendelik, kemudian tiba-tiba membalikan tubuhnya dan meloncat turun dari atas panggung Kemudian dengan langkah lebar tanpa pamit dia keluar dari situ untuk meninggalkan rumah keluarga Ciu dan langsung keluar Wong Taijin yang tadi sudah merasa tidak suka karena kepala pengawalnya terluka, apalagi ketika mendengar bahwa tulang bunda pengawalnya itu patah-patah melihat perginya macet. Lang dia juga bangun berdiri dan pergi dari situ tanpa pamit. Ciuangge wei cepat menghampiri dan memberi hormat, mencoba untuk menahan seng pembesar. Akan tetapi, Wong Taijin hanya mendengus, kemudian pergi dan langsung kembali ke kanton. Para tamu juga merasa tidak enak dan seorang demi seorang lalu berpamit meninggalkan tempat itu walaupun hidangan belum sempat disuguhkan semua. Hanya tinggal Lai Taijin yang masih berada di situ karena ditahan-tahan oleh Chuang Wei. Harap Taijin sudi memaafkan kami dan tolonglah keluarga kami dari kemarahan Wang Taijin dan Ma Chiang Kun. Saya tidak akan melupakan budi kebaikan Taijin. Berkali-kali Ciu Lok Tai memohon kepada wakil kepala daerah kanton itu yang mengangguk-angguk sambil tersenyum-senyum, apalagi ketika hartawan itu menyerahkan sebuah kantong terisi potongan-potongan emas. Ah, tak perlu sungkan-sungkan, saudara Ciu, katanya meringis malu-malu kucing. Akan kuusahakan agar kemarahan mereka mereda. Mereka tadi tentu hanya dikuasai oleh perasaan marah saja. Jangan khawatir, Biar aku pulang dulu dan eh, Anu, persediaanku tinggal sedikit. Ciu Lok Tai tersenyum lega. Ah, jangan khawatir, Tai Jin, akan saya kirim besok. Akan saya pilihkan yang murni dan paling baik. Terima kasih, terima kasih. Sambil tersenyum ramah pembesar itu lalu meninggalkan rumah keluarga Ciu dengan keretanya yang sudah menanti di luar. Ciu Lok Tai lalu memanggil Gan Kibin dan Ho Hun. Dua orang tamu bekas jagoan jagoannya yang masih berada di situ. Dua orang ini juga merasa khawatir sekali dan segera mengikuti Chuan Gwe bersama putrinya yang masuk ke dalam ruangan belakang. Setelah tiba di situ, Chuan Gwe menegur putrinya. Semua ini gara-gara engkau, Kui Eng. Kenapa engkau tidak dapat menahan diri dan sampai melukai pengawal Wong Tai Jin? Bahkan membuat Maluma Chiang Kun yang menjadi sahabat baikku Mereka adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi di kanton Engkau mencari perkara saja kui yang mengerutkan alisnya Tidak senang disalahkan oleh ayahnya Ayah, apakah aku harus membiarkan saja orang menghinaku dan kurang ajar kepadaku? Jangankan baru para pembesar kanton, biar diadari istana sekalipun kalau kurang ajar tentu akan kuhajar dia ssttt, tahan tuh mulutmu ayahnya mementak, akan tetapi tidak melayani anaknya yang sudah pergi meninggalkan ruangan itu dengan marah. Dia tahu akan kekerasan hati puterinya dan melihat betapa lihainya anak itu sekarang, dia pun tidak mau membuat ribut. Bagaimanapun juga, setelah T.E. Tok pergi, dia harus mengandalkan kepandaian putrinya itu untuk keselamatan dirinya dan keluarganya. Harap kalian suka bermalam di sini, dan besok tolong kirimkan candu yang pilihan kepada Lai Taijin. Hatiku masih tegang dan khawatir, harap kalian temani aku malam ini. Pada sore hari itu, seorang pemuda memasuki sebuah rumah makan di kota Tungkeng. Pemuda ini berpakaian sederhana sekali membawa sebuah buntalan pakaian, tubuhnya sedang tegap, dadanya bidang dan wajahnya yang tampan membayangkan kesabaran dan kebijaksanaan. Pakaiannya seperti pakaian seorang petani, akan tetapi melihat gerak geriknya, dia seperti bukan petani dusun dan dia menerima sambutan pelayan dan duduk di kursinya menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sopan. Pemuda ini memang bukan orang sembarangan walaupun nampak sederhana sekali karena dia adalah Tan Cikong. Baru saja Cikong memasuki Kota Tungkang, tempat kelahirannya dan begitu memasuki pintu gerbang kota itu, hatinya dicekam rasa haru. Dia langsung mengunjungi makam ayahnya. Akan tetapi dia tidak menangis ketika bersembahyang di depan kuburan ayahnya yang sederhana. Juga dia tidak berjanji apa-apa karena bimbingan yang bijaksana dari manusia sakti Xiao Binhut membuat batin Cikong bersih daripada benci dan dendam. Dia tahu bahwa ayahnya tewas dalam tahanan karena berani menentang pemerintah, dan dia masih ingat betapa ayahnya disiksa oleh seorang perwira gendut di rumah Hartawan Ciu di Kota Tungkeng. Akan tetapi dia tidak menaruh hati dendam. Berulang kali Xiao Bin Hud memberi ujangan kepadanya, meyakinkan hatinya bahwa dendam dan benci adalah penyakit yang meracuni badan dan batin sendiri. Sebagai seorang pendekar tentu saja dia boleh bertindak mempergunakan kepandaiannya untuk menentang yang jahat dan membela yang benar, akan tetapi semua tindakan itu sama sekali salah kalau dilandasi kebencian dan dendam. Setelah duduk bersilah sampai berjam-jam lamanya di depan kuburan ayahnya, dan tahu-tahu siang telah berganti senja, dia pun meninggalkan makam itu. Dan karena perutnya terasa lapar, dia lalu memasuki sebuah rumah makan di ujung jalan. Tidak ada seorang pun di kota itu yang mengenalnya. Dia dahulu baru berusia tujuh tahun ketika pergi meninggalkan kota itu, dan kini dia telah berusia hampir dua puluh tahun. Tentu saja tidak ada yang tahu bahwa pemuda sederhana ini adalah putra tunggal Tan Suu Chai atau Tan Seng yang namanya dikenal oleh seluruh penduduk Tungkeng, bahkan terkenal pula sampai ke kanton sebagai seorang sastrawan. Miskin yang gagah berani dan patriotik. Terutama sekali kaum patriot dan orang-orang gagah, amat menghormati nama Tan Suu Chai itu. Restoran itu tidak begitu ramai. Ketika Cikong masuk dan duduk di sudut, di situ hanya ada empat orang yang sedang makan minum di meja tengah. Akan tetapi ketika mereka menyebut-nyebut nama Cuan Gwee, mengingatkan dia akan Hartawan yang pernah memukuli ayahnya bersama seorang perwira gendut. Dan nama Cuan Gwee memang dikenal di seluruh penduduk Tungkeng, termasuk dia sendiri. Sambil diam-diam makan pesanan nasi dan sayur, tanpa menoleh. Kong memasang telinga, mendengarkan luar biasa sekali, Putri Cuan Gue itu. Betapa mudahnya ia mengalahkan pria-pria yang lihai itu! Benar, ia memang cantik jelita, nilai dan kaya raya. Akan tetapi, aku berani tanggung, ia tidak akan mudah memperoleh jodohnya. Eh, kenapa kau bilang begitu? Aku bayangkan saja, siapa berani sembarangan melamar anak orang yang paling kaya di Tungkeng pula. Kepandaiannya demikian hebat, salah-salah yang menjadi suaminya bisa dibunuhnya terdengar empat orang itu tertawa lirih. Dan ayahnya tentu tidak mengizinkan ia menikah, lo. Kenapa begitu masa kau tidak tahu, Apiu? Ayahnya masih gila perempuan, tentu memikirkan diri sendiri, mana mau memikirkan jodoh anaknya kabarnya banyak korban gadis-gadis dan istri-istri muda di tangan Ciuan Gwee terdengar suara lirih akan tetapi masih dapat ditangkap oleh telinga Cikong. Bahkan Enci adik Foa yang menjadi kembang di kampung belakang pasar itu pun kini menjadi miliknya, memang benar, baru beberapa hari yang lalu. Habis, ayahnya menjadi setan candu sih, maka anak-anaknya ditukar dengan candu, menjijikan benar. Kaki tangan Ciuan Gwe itu selalu mengincar keluarga yang ada wanita-wanita cantiknya, Lalu, kepala keluarga dilolongi candu sampai menjadi ketagihan. Dan kalau sudah begitu, anak atau bininya sendiri akan dijual untuk memperoleh candu. Banyak orang bunuh diri setelah dipaksa melayani hartawan itu, yang oleh suaminya ditukar dengan candu. SSTTT, sudahlah, untuk apa membicarakan hal itu? Kalau terdengar anaknya, "Hiyei, sekali tangan yang kecil mungil itu bergerak." nyawa kita akan melayang. Mendengar percakapan ini, timbul kemarahan dalam hati Cikong. Kiranya hartawan Ciu itu masih saja mengedarkan candu yang dulu amat ditentang ayahnya. Dan di sepanjang perjalanan bersama susuk cowoknya, dia pun mendengar betapa candu makin mencengkeram kehidupan rakyat jelata. Ayahnya juga tewas akibat menentang candu yang merusak rakyat. Diam-diam dia mengepal tinju. Aku harus memperingatkan Ciyuan GW itu, pikirnya. Bukan untuk membalas dendam mayahnya. Sama sekali tidak. Hanya untuk memperingatkan hartawan itu agar jangan mengedarkan candu di antara rakyat jelata, dan membuka mata hartawan itu betapa buruk akibatnya bagi rakyat. Kalau hartawan itu tidak mengindahkan peringatannya, baru dia akan turun tangan menghajarnya agar jeradan menurut. Akan tetapi, Cikong tidak mau bertindak sembrono. Sebelum melaksanakan niatnya, malam itu dia melakukan penyelidikan, bertanya-tanya pada penduduk di perkampungan. Dan apa yang didengarnya dari keterangan orang-orang kampung bahkan melampaui apa yang didengarnya di restoran itu. Ciuan GWM memang menjadi semacam raja kecil di Tungkang, mengandalkan hartanya, mengandalkan jagoan-jagoan dan tukang pukulnya, dan mengandalkan pengaruhnya terhadap semua pembesar setempat, bahkan para pembesar di kanton. Hampir semua penduduk membencinya, tentu saja kecuali mereka yang memperoleh keuntungan dari hartawan ini. Dan makin sedih hati Cikong mendengar dan melihat kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Tung Kang telah tercengkeram candu. Dan tempat pemadatan tersebar di seluruh kota. Bahkan ketika dia berjalan-jalan, bau madak terbakar menyambut hidungnya di mana-mana, bau yang memuakan sekali. Banyak pula dilihatnya orang-orang yang kurus kering, dengan pandang mata sayu, dengan senyum aneh di bibir, berjalan seperti mayat hidup tanpa semangat. Mereka itulah pecandu-pecandu yang sudah berat keadaannya, karena racun candu sudah memenuhi tubuh sampai ke darahnya. Pada keesokan harinya, Pagi-pagi sekali Cikong sudah keluar dari rumah penginapan di mana dia bermalam. Buntalan pakaiannya dia tinggalkan di kamar penginapan itu dan dia lalu berjalan kaki menuju ke rumah gedung megah milik Chuan Gwe. Pernah satu kali dia memasuki gedung itu, 12 tahun yang lalu, ketika dia mohon ampun untuk ayahnya yang disiksa di situ. Dia mengepal tinju dan menekan hatinya. Tidak, Bukan untuk itu aku datang ke sana bantahnya sendiri. Ketika dia tiba di depan pintu gerbang gedung itu, ternyata pintu gerbang itu telah terbuka. Dengan tabah dia lalu masuk begitu saja karena tidak nampak ada orang. Dia akan berterus terang minta bertemu dengan Ciu Lok Tai dan langsung saja memberi peringatan kepada hartawan itu untuk menyadarkannya. Hei, hei. Siapa kamu dan mau apa kamu masuk ke sini? Tiba-tiba terdengar teguran suara yang bengis. Cikong mengangkat muka dan melihat dua orang laki-laki baru saja keluar dari dalam gedung. Seorang yang bertubuh tinggi besar di pinggangnya tergantung sebatang pedang, sikapnya angkuh dan galak. Orang kedua bertubuh gendut, menyeringai dengan penuh ejokan, dan di pinggang orang ini tergantung sebatang payung, sehingga nampak lucu sekali. Mereka ini berusia kurang lebih 53 tahun dan melihat pakaian mereka yang rapi, dengan topi batok hitam, mudah diduga bahwa mereka tentu orang-orang yang memiliki kedudukan. Yang gendut itu membawa sebuah peti kecil yang berukir indah, dan yang menegurnya adalah si tinggi besar yang galak. Cikong tidak tahu bahwa dua orang ini adalah jagoan-jagoan yang pernah Bekerja sebagai pengawal-pengawal Cuan Gwe dan yang kini sudah menjadi pengawal di kota Kanton Mereka adalah Gan Kibin, yang tinggi besar, dan Lohun, oh yaitu yang berperut gendut Dengan sikap tenang Cikong menjura kepada dua orang itu dan menjawab dengan suara tenang pula Maaf, karena tidak ada orang maka saya masuk ke dalam pintu gerbang Saya datang untuk bertemu dengan Ciu Lok Tai Harap Jiwi suka membantu saya dan memberitahu kepada Cuan Gwe, Kau datang mau pinjam uang tanya Lok Hun yang gendut perutnya. Pandang matanya menghina sekali. Tentu saja Cikong merasa marah, akan tetapi dia tetap tenang. Sebagai murid Xiao Binhu, tidak mudah kemarahan menguasai batin pemuda ini. Dia menggeleng kepalanya tanpa menjawab. Kalau tidak mau hutang, apakah mengemis kini? Gan ki bin yang membentak setelah mengamati pakaian pemuda itu. Seorang petani saja mau apa minta bertemu dengan Ciu Wang Wei Kalau bukan mau hutang atau mengemis, pertanyaan ini lebih menyakitkan hati lagi. Akan tetapi, sungguh luar biasa pemuda itu. Dia tetap tenang dan sama sekali tidak kelihatan marah. Akan tetapi, seperti juga tadi, dia menjeleng kepala bocah dusun. Kalau bukan hutang atau mengemis, habis mau apa orang macam engkau ini berani pagi-pagi datang mengganggu cuan gue? Agaknya engkau mempunyai niat busuk. Mau mencuri, ya urusan saya tidak ada sangkut pautnya dengan Ciwi. Harap tolong panggilkan jiwangwe biar saya bicara sendiri dengan dia. Aku tidak sudi memanggilkan bentak Gan kibin. Bin dan aku tidak memperbolehkan kau masuk bentak Lohun, keduanya siap untuk memukul pemuda dusun yang berani mengganggu sepagi itu. Mereka baru saja keluar dari dalam gedung Cuan GWS sambil membawa peti berisi candu murni untuk diserahkan kepada Lai Taijin, wakil kepala daerah kanton. Karena pintu gerbang itu terbuka lebar-lebar, maka keributan yang terjadi itu menarik perhatian orang-orang yang lewat, dan sebentar saja sudah banyak orang berdiri di luar pintu dan nonton keributan itu. Di antara mereka terdapat seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar dan berpakaian seperti seorang ahli silat. Pemuda ini berusia kurang lebih 20 tahun, tubuhnya tinggi besar, sepasang matanya mencorong penuh wibawa dan dia tersenyum-senyum melihat keributan yang terjadi di sebelah dalam pintu gerbang itu. Pemuda itu bukan lain adalah Hong Siu Seperti kita ketahui, Hong Siu diizinkan turun gunung oleh Tian Tok dan bersama sutenya, Gan Seng Bu, dia turun gunung dan melakukan perjalanan berpisah. Dia hendak mencari ke suhengnya yang melarikan Giyok Liong Kiam. Akan tetapi di sepanjang perjalanan, Ong Siu Chuan mendengar tentang pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Juga dia banyak mendengar tentang orang-orang kulit putih yang menyelundupkan candu dan meracuni rakyat dengan benda itu. Sejak kecil dia terlahir di antara orang-orang yang berjiwa patriot, yang menentang pemerintah Manchu yang dianggap sebagai penjajah. Maka, melihat kelakuan orang-orang kulit putih itu, dia menjadi marah sekali. Apalagi, melihat betapa Madat telah mendatangkan kesengsaraan yang amat hebat bagi rakyat jelata, dia yang sejak kecil bercita-cita menjadi patriot. Merasa tidak senang dan terutama hal ini ditujukan kepada pemerintah Manchu yang dianggapnya bersekongkol dengan orang-orang kulit putih untuk meracuni dan merusak rakyat demi untuk keuntungan mereka sendiri. Ketika dia tiba di kota Tungkang, dia melakukan penyelidikan dan mendengar bahwa Chuan yang menjadi orang terpenting dan terkaya, orang yang menjadi pedagang candu dan suka berhubungan dengan para pejabat dan orang-orang kulit putih. Dia menjadi tertarik dan ingin menyelidiki Kebetulan sekali, pada pagi hari itu dia melihat ribut-ribut ketika lewat di depan gedung cuan GW Dan ketika dia menyelinap di antara rombongan orang yang berkerumun di luar pintu gebang Dia melihat pula keributan yang terjadi di antara seorang pemuda gagah dengan dua orang yang agaknya merupakan petugas-petugas keamanan di gedung itu maka dengan hati tertarik sekali dia mengikuti peristiwa keributan itu, di mana si pemuda gagah ingin bertemu dengan Ciuan Gwe dan disambut dengan ucapan-ucapan bernada menghina oleh dua orang petugas itu. Melihat peristiwa itu, segera timbul kecondongan di hati Siu Chuan untuk membantu pemuda gagah itu, akan tetapi dia hanya nonton sambil tersenyum karena dia dapat menduga bahwa pemuda yang nampak tenang dan berani itu tentu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan kalau sudah berani menentang Cuan Gwee yang amat ditakuti oleh penduduk kota itu. Maka dia pun hanya menyelinap ke depan saja untuk dapat nonton lebih jelas. Sementara itu, Melihat sikap dua orang yang kasar dan menghinanya, Cikong mengerutkan alisnya akan tetapi dia tetap tenang dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa tidak senangnya. Bukankah Jiwi hanya merupakan orang-orangnya cuan GWS saja? Kenapa Jiwi bersikap begini kasar? Aku ingin berjumpa dan bicara dengan cuan GWS sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Jiwi. Kalau Jiwi tak mau memanggilkan juga tidak mengapa. Aku bisa masuk dan mencarinya sendiri, apa? Kau berani memaksa masuk bentak Gan kibin yang bertubuh tinggi besar. Apakah sudah kepingin mampus haya Aa, Bocah petani busuk ini perlu apa dilayani Lok Hun menyeringai. Pukul saja biar dia tahu rasa. Anjing kalau tidak cepat dipukul tentu akan menggonggong terus, pukul dia biar dia lari sambil mengempit buntutnya, ha, Hagan Kibin yang memang wataknya berangasan, mendengar kata-kata kawannya itu mengayun tangan kirinya yang besar dan berat, menampar ke arah muka Cikong sambil berkata, pergilah. Kau menjemukan kami tamparan itu kuat sekali dan kalau mengenai pipi orang tentu akan membuat pipi itu bengkak, bahkan mungkin giginya akan rontok. Memang, Gan ki bin ini memiliki tenaga yang besar sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar, dan karena dia memiliki ilmu silat lumayan, maka gerakannya itu selain kuat juga amat cepat. Ngut, tanda seru akan tetapi pukulan itu lewat di samping muka Cikong karena pemuda ini dengan sedikit miringkan kepala saja sudah dapat mengelak. Karena tamparannya luput, Gan ki bin menjadi marah sekali. Dia tahu bahwa di luar pintu gerbang banyak orang nonton dan memang dia dan kawannya sengaja membiarkan orang-orang itu nonton agar mereka melihat betapa dia dan kawannya menghajar pemuda lancang ini. Akan tetapi, tamparannya luput dan hal ini dianggap memalukan dirinya. Bocah kampungan, berani engkau melawanku bentaknya dengan berang. Demikianlah watak orang yang mengandalkan kekuasaan untuk menekan yang bawah orang duk pukul mengelak dianggap melawan. Maunya sih orang-orang macam Gan Kibin dan Lok Hun ini, kalau memukul orang lain supaya orang itu menerima saja, jangan sekali-kali mengelak atau membakang. Karena tamparannya luput, Gan Kibin menjadi semakin marah dan kini tangan kanannya yang dikepal besar dan kuat itu menonjok. Jotosan yang amat keras meluncur ke arah dagu cikong yang kalau tepat mengenai sasaran dapat membuat orang seketika roboh pingsan dengan tulang rahang reta atau patah-patah. Wuut tanda seru untuk kedua kalinya, pukulan itu luput karena dapat dilakukan dengan amat mudahnya oleh cikong. Hal ini membuat Gan Kibin menjadi semakin marah. Hem, Engkau manusia yang tidak patut dikasihani lagi bentaknya dan majulah dia dengan berangnya, menghujankan serangan pukulan dan tendangan. Mengalah ada batasnya, demikian pikiran Cikong dan melihat sebuah pukulan keras menuju ke arah dadanya, dia menyambutnya dengan sentilan jari telunjuk. Tuk tanda seru telunjuk itu menyentil ke arah kepalan tangan dan tiba-tiba orang tinggi besar itu memekik kesakitan. Aduh, duh, Duh tanda seru dengan tangan kirinya dia memegang dan menggosok-gosok kepalan tangan kanan yang kena disentil jari telunjuk pemuda itu karena terasa nyeri bukan main, rasa nyeri yang menjalar melalui lengan itu dan seperti menusuk-nusuk jantung. Aku tidak ingin ribut dengan Jiwi, melainkan hendak bertemu dengan Ciuan Gwe, Cikong masih mencoba mengendurkan mereka dengan kata-kata. Akan tetapi kini Lok Hun yang gendut itu pun sudah menjadi marah sekali melihat betapa kawannya tidak berhasil malah kesakitan dan melihat betapa wajah orang-orang yang berada di luar pintu gerbang berseri dan senyum-senyum bermunculan di antara mereka. Anjing ini tidak boleh diberi ampun bentaknya dan tangan kanannya sudah melolos senjata payungnya yang aneh. Juga Gan Kibin sudah mencabut pedangnya. Kini dua orang itu menghadapi Cikong dengan senjata di tangan dan sikap mereka mengancam sekali. Melihat betapa keributan itu kini memuncak dan dua orang yang mereka kenal amat galak dan kejam itu kini mencabut senjata, semua penonton merasa khawatir akan keselamatan pemuda itu. Hanya, Siu Chuan yang masih nonton sambil tersenyum karena dia mengenal orang pandai dan yakin bahwa biarpun bersenjata, Dua orang galak itu tidak akan mampu menandingi pemuda tenang itu. Yang menarik perhatian Siu Chuan adalah peti kecil yang dikempit di tangan kiri si gendut. Dia dapat menduga bahwa peti kecil itu tentu berisi benda yang amat berharga dan timbul niatnya untuk memiliki peti kecil itu dia mulai sekarang harus mengumpulkan harta kekayaan karena dia maklum bahwa perjuangan yang dicita-citakannya melawan penjajah membutuhkan banyak tenaga pasukan dan untuk itu diperlukan sekali harta untuk pembiayaannya. Hem, kalian mencari penyakit sendiri, kata Cikong. Kini maklum bahwa sikap lembut dan damai tidak mungkin dapat mempengaruhi dua orang galak ini. Dia pun bersiap untuk menghajar dua orang ini agar jerat, agar lain kali tidak lagi bersikap sewenang-wenang menghina orang lain. Dua orang pengawal itu tadinya mengharapkan pemuda itu ketakutan agar mereka dapat menghinanya untuk menebus kekalahan tadi. Akan tetapi melihat sikap Cikong malah menantang, keduanya segera menggerakkan senjata dengan niat membunuh. Gan Kin Bin sudah menggerakkan pedangnya membacok ke arah kepala Cikong, Sedangkan dari sebelah kiri, Lohun Hun menggerakkan senjata payungnya yang menyembunyikan pedang sebagai gagang itu untuk menusuk perut pemuda itu. Serangan maut yang dilakukan hampir berbareng. Akan tetapi, betapapun lihainya, tentu saja dua orang kasar ini sama sekali bukan tandingan pemuda yang sudah digembleng oleh Xiao Binhu sampai matang itu. Biarpun diserang dengan pedang dan payung pedang, Cikong tidak menjadi gentar atau gugup. Sikapnya masih tenang saja, akan tetapi ketika kedua senjata itu sudah dekat menyambar tubuhnya, tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan lenyap dari depan kedua orang pengeroyoknya. Dia telah mempergunakan ginkang yang amat hebat dan tahu-tahu dua orang pengeroyok yang kehilangan lawan itu sebelum mereka sempat menarik kembali senjata mereka, mengeluarkan pekik kaget dan disusul suara berkerontangan karena senjata mereka terlepas dari tangan yang tiba-tiba saja menjadi lemas kehilangan tenaga ketika Cikong menampar pundak kanan mereka. Cikong yang memang ingin memberi hajaran kepada dua orang kasar itu, melanjutkan dengan tamparan pada leher Gan Kibin yang kembali mengeluarkan pekik kesakitan dan tubuhnya terpelanting ke atas lantai. Lok juga terkejut, akan tetapi tahu-tahu lututnya telah ditendang dan dia pun roboh menelungkup, peti kecil yang dikempitnya tadi terjatuh. Dia teringat akan benda itu dan dengan nekat dia lalu menubruk petinya. Gan Ki Bin sudah bangkit lagi, menubruk dan dia disambut dengan sebuah tamparan yang membuat dia roboh kembali dengan kepala menghantam tihang. Beruk tanda seru tiba-tiba semua orang menjadi kaget, Termasuk Cikong, karena seperti seekor burung saja, dari luar pintu gerbang melayang tubuh seorang gadis cantik. Dari luar pintu gerbang, tubuh itu melayang seperti terbang melampaui kepala para penonton di depan pintu, dan kini tubuh itu langsung menerjang Cikong dengan bentakan nyaring dan halus. Tadi, Cikong masih mencengkeram punggung baju Lokhun dengan tangan kanan dan melihat serangan yang demikian aneh dan cepat. Dia pun menyambut dengan tonjokan tangan kirinya. Gadis yang cantik jelita dengan pakaian mewah itu cepat mengembangkan kedua lengannya, yang kiri memukul ke arah dada dengan tangan terbuka, sedangkan tangan kanannya siap menotok atau menangkis. Sekali ini, Cikong terkejut. Gadis itu memiliki ginkang yang amat luar biasa, dan itu saja sudah membuktikan bahwa dia berhadapan dengan seorang gadis yang lihai, bukan main dan dia terpesona oleh kecantikan yang menyolok itu. Dalam keadaan tubuh di udara, gadis itu kini malah mengancamnya dengan serangan tangan kiri ke arah dada. Bukan sembarangan serangan karena dari tangan kiri gadis itu keluar tenaga yang mendatangkan angin bercuitan. Terpaksa dia melemparkan tubuh Rok Hun ke kanan. Beres tanda seru dengan kerasnya tubuh si gendut itu menabrak dinding dan dia pun terkulai lemas pingsan seperti temannya yang juga sudah setengah mampus itu. Duk dua tenaga sinkang yang sama kuatnya, yang disalurkan melalui tangan masing-masing, bertemu di udara dan akibatnya, tubuh darah itu terpental sampai jauh ke belakang di mana secara indah sekali ia berjungkir balik dan turun ke atas tanah dengan tegak. Cikong sendiri merasa betapa tangannya tergetar hebat oleh pertemuan tenaga tadi dan mengertilah dia bahwa gadis itu benar-benar liai bukan main. Di lain pihak, gadis itu pun terkejut dan maklum bahwa pemuda yang mampu menghajar dua orang kepercayaan ayahnya sampai jatuh pingsan ini adalah seorang yang amat lihai maka ia pun mengamati dengan penuh perhatian. Keparat, berani kau mengacau rumah kami. Siapa kau bentak gadis itu yang ternyata adalah Ciu Kui Eng? Sebagai murid datuk sakti T.E. Tok yang sudah tamat belajar, tentu saja ia lihai sekali dan tingkat kepandainya tidak berada terlalu jauh di bawah tingkat Cikong. Cikong juga merasa heran. Kiranya gadis cantik yang amat lihai ini masih keluarga Chuan Gwe dan tiba-tiba saja teringatlah dia akan peristiwa 12 atau 13 tahun yang lalu. Ketika ayahnya pergi memenuhi panggilan Chuan Gewe untuk membuatkan tulisan indah, dia menyusul dan melihat ayahnya dihajar oleh Chuan Gewe dan seorang perwira. Ayahnya itu agaknya akan dibunuh, dan mungkin dia sendiri pun akan dibunuh oleh perwira itu. Kalau saja tidak muncul seorang anak perempuan yang dengan beraninya menentang hartawan yang menjadi ayahnya itu untuk melepaskan ayahnya dan dia sendiri. Dan gadis cilik itu dahulu mencelanya karena dia berlutut mintakan ampun untuk ayahnya. Mengertilah dia bahwa agaknya inilah gadis cilik yang sudah menunjukkan sikap hebat dahulu itu, kini telah menjadi seorang dara yang selain cantik jelita juga amat gagah perkasa. Maka, wajah cikong menjadi merah dan dia pun cepat menjura. "Maaf, aku datang bukan untuk mengacau." Aku ingin bertemu dan bicara dengan Ciuan Gwe. Akan tetapi dua orang ini selain melarangku, juga menghina bahkan menyerangku. Terdengar suara hiruk pikuk dan bermunculanlah pengawal-pengawal dari depan dan belakang yang jumlahnya belasan orang. Mereka itu sudah mencabut senjata dan mengurung pendapat gedung itu. Melihat datangnya banyak pengawal, Para penonton di depan pintu gerbang menjadi panik, dan tadi pun para pengawal sudah mendorong mereka ke kanan kiri. Ketika sebagian dari mereka datang dari luar, para penonton itu menjauhkan diri, masih nonton akan tetapi dari jarak jauh. Bohong, dia bohong, nona tiba-tiba terdengar si gendut walk hun berseru. Si gendut ini hidungnya berdarah dan dahinya memenjol sebagai akibat menubruk dinding tadi dan kini dia sudah siuman dan begitu sadar tadi dia mencari-cari peti kecil terisi madat murni akan tetapi peti kecil itu telah lenyap karena itu dia cepat membantah ketika Cikong membela diri di depan nona majikannya dia datang tentu untuk merampas peti kecil berisi madat murni yang kami bawa itu kui yang mengerutkan alisnya. Dia tiba-tiba memandang penuh perhatian kepada pemuda ini, seorang pemuda petani akan tetapi yang ternyata memiliki kepandaian amat tinggi. Dan anehnya, ia merasa seperti pernah mengenal pemuda ini, namun lupa lagi entah kapan dan di mana. Benarkah engkau datang hanya untuk mencuri seperti kecil madat bentaknya kepada Cikong? Cikong menggeleng kepala, "Aku paling benci madat. Untuk apa aku merampas madat sementara itu?" Lokhun yang kehilangan madat itu menjadi khawatir sekali, lalu dia keluar bertanya-tanya. Di antara penonton, ada yang melihat bahwa peti kecil itu tadi dilarikan seorang pemuda yang sebaya dengan Cikong. Mendengar ini. Lohun berlari memasuki pintu gerbang di mana Cikong masih dihadapi kui Eng dan dikurung oleh para pengawal. Nona, benar saja. Dia sengaja melawan kami dan seorang temannya telah mengambil madat itu dan dilarikan. Keroyok dia. Tangkap dan paksa dia mengaku di mana candu itu disembunyikan temannya teriakan ini menggerakkan para pengawal yang segera mengeroyok Cikong. Mereka menggunakan golok dan pedang, dan bagaikan hujan senjata-senjata tajam itu menyambar-nyambar ke arah Cikong karena merasa tidak perlu lagi berdebat. Cikong mengamuk, kaki tangannya bergerak seperti angin cepatnya, dan sebentar saja enam orang pengawal terlempar ke kanan kiri. Melihat ini, Kui eng merasa kagum dan tertarik, maka ia pun cepat maju sendiri menyerang pemuda itu dengan kedua tangan kosong. Akan tetapi, dua tangan kosongnya itu jauh lebih lihai daripada belasan golok dan pedang para pengawal. Kedua tangan bercuitan seperti melengking, lengking ketika menyambar, dan tubuh darah itu pun bergerak secepat burung walet menyambar-nyambar. Cikong terpaksa harus mencurahkan seluruh perhatiannya menghadapi serangan-serangan gadis ini yang benar-benar amat berbahaya, sedangkan serangan para pengawal yang mengeroyoknya cukup dihalaunya kalau sudah dekat saja. Terjadilah pengeroyokan yang seru, di mana Cikong yang berkelahi dengan Kui Eng itu dikeroyok dan dikurung dengan ketat. Bahkan kini datang sepasukan keamanan kota yang telah diberitahu dan pemuda itu dikurung oleh musuh yang tidak kurang dari 50 orang jumlahnya. Andai kata di situ tidak ada Kui Eng, agaknya dengan mudah Cikong akan merobohkan seluruh pengeroyoknya. Akan tetapi, kelihatan Kui Eng membuat dia terdesak dan terhadap gadis putri Cuan Gwe ini Cikong tidak sampai hati untuk menggunakan tangan maut. Dia masih Teringat bahwa bagaimanapun juga dapat dikatakan bahwa gadis ini pernah menyelamatkan nyawanya dan nyawa ayahnya di gedung ini 12 tahun yang lalu. Sementara itu, Ong Siu Choan yang melarikan peti kecil setelah tiba di sebuah parit yang sunyi, lalu membuka peti dan memeriksa isinya. Tadi pun dia melihat peti itu terbuka dan isinya benda hitam-hitam yang tidak dikenalnya. Kini dia memeriksanya dan bukan main kecewanya ketika mendapat kenyataan bahwa peti itu tidak terisi benda berharga seperti yang diduganya, melainkan benda yang diduganya tentu candu yang dihebohkan itu. Dia pernah mendengar tentang Madat, maka walaupun belum pernah melihat sendiri, dia dapat menduga dari baunya bahwa ini tentu Madat. Dia sudah hendak membuang peti itu ketika nampak tumpukan tahi kering di parit itu. Dia tersenyum nakal, lalu sebagian dari candu itu dibuangnya di parit dan sebagai gantinya, dia menggunakan kayu untuk mengambil kotoran itu dan mencampurnya dengan sisa madat. Karena benda itu warnanya hitam, maka kotoran itu pun dapat bercampur dan tidak kelihatan lagi. Peti kecil itu masih penuh madat, hanya bedanya, madatnya kini tidak murni lagi bahkan telah bercampur tahi kering. Ketika Siu Chuan kembali ke tempat tadi, dia terkejut melihat betapa pemuda perkasa itu telah dikurung oleh puluhan orang pengawal dan perkelahian sengit dan seru masih terjadi antara pemuda itu dengan gadis cantik yang tadi datang menyerang. Siu Chuan meloncat ke depan, melemparkan peti kecil ke tempat semula dan tanpa diminta dia pun mengamuk. Tubuh para pengeroyok bergelimpangan seperti sekumpulan daun diamuk badai. Dan akibat amukannya memang hebat dan menggetarkan hati para pengeroyok. Berbeda dengan Cikong yang merobohkan para pengeroyok tanpa membunuh atau mendatangkan luka parah, semua orang yang roboh oleh hantaman Siu Chuan ini tentu roboh untuk tidak bangun kembali karena mereka tewas oleh pukulan-pukulan maut yang disebar Siu Chuan. Tentu saja para pengawal menjadi gentar dan kepungan itu pun menjadi kocar kacir. Sobat yang gagah, Jangan takut aku membantu Musiu Chuan berseru dengan gembira ketika dia berhasil mendekati pemuda itu dan dia pun menubruk ke depan menyerang Kui Eng. Gadis ini terkejut. Kiranya pemuda kedua yang baru datang ini tidak kalah lihai dibandingkan pemuda pertama. Ketika ia menangkis pukulan pemuda jangkung itu, lengannya terasa dingin sampai meresap ke tulang. Dara ini pun maklum bahwa kepandaian dua orang pemuda ini sungguh hebat dan kalau ia sendiri yang melawan mereka, akan sukar memperoleh kemenangan. Melihat munculnya seorang pemuda bertubuh jangkung yang membantunya dan membunuh banyak pengawal, Cikong terkejut dan tidak senang. Pemuda yang datang ini memang gagah perkasa, akan tetapi hatinya terlalu kejam, menyebar maut seperti itu, pikirnya. Dia pun diam saja tidak menjawab, hanya mengambil keputusan untuk segera pergi saja agar pemuda jangkung itu tidak membunuh orang lebih banyak lagi Dar, dar tanda seru coan dan cikong terkejut sekali dan cepat mereka menggunakan ginkang untuk berloncatan mengelap ketika terdengar letusan-letusan itu Mereka menengok dan kiranya dari dalam gedung itu keluar seorang laki-laki berusia 60 tahun lebih Berpakaian mewah dan di tangan kanan orang ini nampak sepucuk pistol yang masih mengeluarkan asap. Orang itu membidik-bidikan pistolnya, mencari-cari dua orang pemuda itu yang dengan cerdik telah berloncatan di antara para pengawal sehingga sukarlah bagi orang itu untuk menembak lagi. Ayah, jangan tanda seru! kuieng, gadis itu berteriak karena ia khawatir kalau-kalau peluru pistol ayahnya nyasar kemana-mana. Sementara itu, Siul An mengajak Cikong untuk pergi dari tempat berbahaya itu. Sobat, mari kita pergi. Tunggu apa lagi teriaknya? Cikong sudah mendengar pula dari Susyo cowoknya tentang senjata api yang amat berbahaya itu. Dia tidak gentar menghadapi senjata itu, akan tetapi di situ terdapat gadis yang lihai itu dan banyak pengawal. Kini ditambah lagi, tuan rumah yang pandai mempergunakan senjata api. Maka dia pun mengikuti Siu An yang sudah melompat pergi keluar dari halaman gedung Cuan GWE. Setelah berada jauh dari kota Tung Keng, di kaki bukit yang sunyi, barulah mereka berhenti dan ternyata tidak ada yang mengejar mereka lagi. Siu An berhenti dan memandang kepada Cikong penuh perhatian. Tadi dia telah mempergunakan ilmu berlari cepat, akan tetapi, pemuda yang nampaknya seperti seorang petani ini mampu mengimbangi kecepatan larinya. Hal itu membuat dia penasaran dan dia mengerahkan tenaganya, sehingga tubuhnya bergerak cepat meluncur seperti terbang saja. Akan tetapi, pemuda itu tetap saja berada di sampingnya. Sobat, engka sungguh lihai sekali. Akan tetapi, kalau perkelahian itu dilanjutkan salah-salah kita bisa menjadi makanan peluru panas. Senjata api itu amat berbahaya, apalagi di tangan orang yang tidak terlatih, tembakannya bisa ngawur sehingga kalau dihilakan malah terkena. Dan gadis itu pun lihai bukan main cikong juga memandang pemuda tinggi besar itu dengan penuh perhatian. Jelas bahwa dia berhadapan dengan seorang pendekar yang tangguh, akan tetapi pendekar ini terlalu kejam dan mudah membunuh orang. Teringat betapa pemuda di depannya ini tadi telah membunuh banyak orang, mungkin sampai belasan orang. Diam-diam, dia bergidik dan tidak menyetujui perbuatan itu. Sobat yang gagah perkasa, kenapa engkau tadi membunuhi orang? Prajurit-prajurit itu hanya petugas. Kenapa kau bunuhi mereka yang tidak bersalah? Itu tegurnya dengan suara penuh penyesalan. Ong Xiu Chuan mengerutkan alisnya dan memandang dengan heran. Kenapa tidak? Kalau bisa, aku bahkan akan membunuh semua orang tadi. Makin banyak dapat membunuh pasukan pemerintah, lebih baik. Bukankah pasukan yang datang belakangan tadi adalah pasukan keamanan, antek-antek pemerintah penjajah? Aku ingin membasmi penjajah. Aku ingin mengusir penjajah mancu dari tanah air kita tiba-tiba saja pemuda tinggi besar itu mengepal tinju, matanya bersinar-sinar dan sikapnya penuh semangat. Cikong sudah banyak mendengar tentang para pendekar yang berjiwa patriot, yang ingin menentang dan mengusir penjajah mancu dan dia menduga bahwa tentu di depannya ini seorang di antara para pendekar seperti itu. Tiba-tiba Siu Chuan memandang tajam kepadanya seperti teringat akan sesuatu dan pemuda tinggi besar itu lalu memegang pergelangan tangannya. Chi Kong cepat mengerahkan tenaganya karena tangan yang mencengkeram itu kuat sekali. Bisa patah-patah tulang lengannya kalau dia tidak mengerahkan tenaga untuk melindungi lengannya. Kau tanda seru. Ah, Kau murid Hosio gendut Xiao Bin Hu tanda seru tiba-tiba pemuda jangkung besar itu berseru nyaring. Cikong juga teringat sekarang, akan tetapi dia bersikap tenang-tenang saja dan menjawab, bukan murid beliau, melainkan cucu murid. Dan engkau adalah murid Tian Dan engkau telah membantuku tadi, Cikong mengingatkan, merasa aneh juga karena yang membantunya keluar dari kepungan pasukan tadi adalah murid Tian Seorang datuk sesat, seorang iblis di antara empat racun dunia yang sudah amat terkenal kejahatan mereka. Aku lupa bertanya. Kau siapakah? Apakah engkau orang yang pro kepada pemerintah Mamcu tiba-tiba sinar matanya menjadi bengis sekali, mendekati kebuasan sinar mati seekor harimau? Engkau bukan memusuhi pemerintah, melainkan memusuhi hartawan itu? Kenapa? Siapa engkau Cikong memandang ke arah lengannya yang dicengkeram, sikapnya tenang dan dengan lembut dia berkata, bukan begini caranya orang bicara dengan sikap bersahabat, katanya. Siu Chuan melepaskan cengkeramannya dan tersenyum. Engkau memang hebat. Nah, mari kita bicara, sebelumnya lebih baik kita saling berkenalan. Namaku Ong Siu Chuan, dan engkau tentu sudah dapat menduga bahwa aku membenci penjajah Manchu. Sekali waktu aku akan menyusun pasukan untuk menghantamnya dan mengusirnya dari tanah air. Sekarang katakan, siapa engkau dan apa yang kau lakukan tadi di gedung hartawan itu nama Kutan Cikong, seorang pengembara yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Di Tungkeng aku mendengar tentang Ciu Lok Tai yang menjadi pedagang adat. Aku melihat kesengsaraan rakyat oleh madat yang terkutuk itu, maka aku ingin menegur dan memperingatkan Ciu Lok Tai agar dia menghentikan pengedaran madat yang meracuni rakyat jelata. Ha, engkau seorang pendekar pembela rakyat Cikong menggeleng. Aku tidak berani memakai sebutan pendekar, akan tetapi aku akan selalu membela yang lemah tertindas, membela kebenaran dan menentang kejahatan, dimanapun aku berada. Untuk itulah bertahun-tahun aku mempelajari ilmu silat, Ong Siu Chuan mengangguk-angguk, lalu tersenyum mengejek. Engkau hanya mengurus soal-soal kecil. Apa artinya tindakan orang-orang sepertimu ini yang disebut pendekar? Di negara ini entah terdapat berapa puluh ribu hartawan pedagang candu seperti Shi Chiu itu. Bagaimana engkau akan dapat memperingatkan mereka semua? Pula, apakah kau yakin mereka akan mentaati dan mundur? Dan berapa puluh laksa lagi mereka yang sudah kecanduan madat. Apakah engkau akan mendatangi mereka satu demi satu untuk dibujuk agar jangan menghisap madat lagi, dan apakah mereka akan mau mentaatimu? Ah, sobat yang gagah, bukan begitu caranya kalau mau menolong rakyat. Lalu bagaimana marilah, bantu aku membentuk pasukan. Kita tentang pemerintah penjajah, karena pemerintah penjajah yang bersalah, Penjajah mancu yang mendatangkan orang-orang kulit putih itu, yang mendatangkan candu. Kita basmi penjajah mancu dan sekaligus membasmi orang-orang kulit putih, maka candu tidak akan masuk ke negara kita dan rakyat akan terbebas dari pengaruh racun itu. Bukan dengan Carol menentangnya satu demi satu. Cikong mendengarkan dengan hati penuh kagum. Orang ini memiliki cita-cita yang amat besar dan muluk. Dan bagaimanapun juga, dia dapat melihat kebenaran ucapan itu, dapat menghormati cita-cita itu. Akan tetapi, urusan pemberontakan tidak menarik hatinya. Dalam hal ini, jalan hidup kita bersimpang. Kawan, aku belum pernah berpikir tentang perjuangan dan pemberontakan, akan tetapi aku hanya ingin mengulurkan tangan kepada mereka yang tertindas dan menentang si penindas, dan mereka yang melakukan kejahatan. Akan tetapi, aku berjanji bahwa kalau ada kesempatan kita saling bertemu, aku tentu akan membantumu, Ong Siu Chuan menarik napas panjang. Sayang, tenagamu amat berharga untuk suatu perjuangan. Akan tetapi, yang dipentingkan dalam perjuangan melawan penjajah adalah semangat, bukan sekedar ilmu berkelahi. Baiklah, dan apakah yang kau lakukan tadi di gedung hartawan itu sudah kukatakan bahwa aku hanya akan memperingatkan hartawan itu agar jangan mengedarkan candu, hanya itu, hanya itu, kata Cikong sambil meraba-raba hati sendiri apakah ada terbawa rasa dendam mengingat betapa ayahnya dahulu pernah dipukuli di rumah hartawan Ciu, akan tetapi dengan lega dia melihat kenyataan bahwa dendam itu tidak ada pada hatinya. Ong Siu Chuan tertawa. Ha, 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 semua jerih payahmu itu tiada gunanya. Kukira apa yang kulakukan tadi lebih berguna, membunuhi pasukan itu bukan hanya itu. Tadi ketika engkau berkelahi, peti kecil yang dipegang si gendut terjatuh. Aku mengambil peti kecil itu dan tahukah engkau apa isinya? Cikong menggeleng. Isinya candu murni. Dan aku membuang setengahnya, Lalu ku ganti dengan tahi kering yang kuaduk menjadi satu dengan candu. Ha, ha, ingin aku melihat muka orang yang menghisap candu itu sekarang. Ha, ha, Cikong juga tertawa, akan tetapi dia memandang heran. Orang ini bercita-cita besar dan muluk, akan tetapi apa yang dilakukannya itu, mencampuri candu dengan tahi kering, sungguh kekanak-kanakan sekali. Dan mengingat bahwa orang gagah ini adalah murid seorang datuk sesat seperti Tian diam-diam dia pun menjadi bingung sendiri. Murid datuk sesat menjadi patriot? Sudahlah, sobat Ong Siu Chuan. Aku akan pergi sekarang dan selamat tinggal. Mudah-mudahan cita-citamu yang tinggi itu akan dapat berhasil, tentu saja berhasil. Eh, An Cikong, apakah hengkau diutus oleh gurumu yang gendut itu untuk mencari Giok Liong Kiam? Pertanyaan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cikong, akan tetapi dengan tenang dia menggeleng. Tidak, akan tetapi kalau aku bertemu dengan saudara seperguruanmu itu, tentu akan ku coba untuk merampas kembali Giok Liong Kiam untuk dikembalikan kepada yang berhak. Ong Siu mengangguk-angguk. Sejenak timbul keinginan hatinya untuk menyerang pemuda murid Xiao bin Hood ini, akan tetapi keinginan ini ditekannya. Tidak perlu menanam permusuhan dengan pemuda ini, dan dia pun belum yakin benar akan dapat mengalahkannya. "Hem, biarlah di lain kesempatan saja aku akan menguji kelihaianmu. Aku masih mempunyai urusan yang lebih besar. Selama tinggal, Xiao Chuan lalu membalikkan tubuhnya dan berlari cepat meninggalkan Cikong." Pemuda ini lalu melanjutkan pula perjalanannya, menuju kanton. Apalah yang dikatakan Ong Siu Choan kepada Cikong, yaitu bahwa perbuatannya mencampur madat dengan tahi kering itu lebih penting daripada tindakan Cikong, memang terbukti. Perbuatannya yang nakal kekanak-kanakan itu telah menimbulkan akibat yang amat hebat terhadap keluarga hartawan Chiu Lok Tai. Dan juga ketika dia mengatakan bahwa dia ingin sekali melihat muka orang yang menghisap madat bercampur kotoran itu, andai kata dia benar-benar menyaksikan, tentu dia akan merasa puas dan geli karena yang menjadi korban kenakalannya justru adalah seorang pembesar mancu yang dibencinya. Seperti kita ketahui, dua orang kepercayaan Yuan Gwe, yaitu Gan Kibin dan Lohun, sedang berangkat meninggalkan rumah gedung hartawan itu untuk melaksanakan tugas mengantarkan seperti kecil madat kepada wakil kepala daerah kanton yang oleh Chuan Gwe diharapkan untuk dapat melindunginya dan membantu meredakan kemarahan Wang Taijin dan Ma Chiang Kun yang merasa terhina dalam pesta itu oleh Kui Eng. Dan baru saja mereka muncul dari dalam gedung pagi itu, mereka berjumpa dengan Cikong sehingga terjadilah keributan. Setelah keributan itu selesai dengan larinya dua orang pemuda yang mengacau itu, mereka berdua menemukan kembali peti candu. Giranglah hati mereka melihat bahwa peti itu masih penuh. Bergegas mereka berganti pakaian lalu melaksanakan tugas yang tertunda itu, naik kuda menuju ke kanton. Ketika Gan Ki Bin dan Lok Hun tiba di rumah gedung Lai Tai Jin, yaitu wakil kepala daerah kanton, mereka disambut dengan kegembiraan besar oleh Lai Taijin. Pembesar ini adalah seorang pecandu yang sudah tidak ketolongan lagi, sudah mendarah daging. Agaknya, racun madat sudah menyusup sampai ke tulang sumsum, -sum, sehingga sehari saja tidak mengisap madat. Dia akan tersiksa hebat. Dia sudah kehabisan madat yang baik, dan sudah berhari-hari dia terpaksa mengisap madat yang tidak murni lagi, kurang memuaskan. Oleh karena itu, melihat kedatangan dua orang utusan Ciuan Gwe yang membawa seperti kecil madat murni, kegirangannya memuncak. Cepat ambilkan pipaku, akan kunikmati sekarang juga, ha, ha, katanya dan para pembantunya cepat mengambilkan pipa madat yang segera diisi dengan tembakau yang dicampuri madat murni yang diambil dari peti kecil itu. Dua orang utusan Ciuan Gwe masih berlutut di situ. Mereka berdua juga merasa girang sekali dengan wajah berseri mereka melihat betapa pembesar itu bergembira dan segera mencoba madat murni yang mereka bawa. Tak salah lagi, sebentar lagi mereka tentu akan keluar dengan saku berat dan syarat oleh hadiah-hadiah berharga. Jari-jari tangan orang yang ketagihan madat tak dapat bergerak tetap, melainkan agak gemetar dan kedua tangan wakil kepala daerah itu pun gemetar ketika dia sendiri mencampurkan madat murni dari peti itu dengan tembakau lalu dimasukkannya ke dalam mulut pipanya mencampur tembakau dengan madat lalu memasukkan tembakau madat itu ke dalam pipa semua ini dilakukan dengan jari-jari tangan yang terlatih dan terbiasa dan di dalam pekerjaan ini pun terkandung kenikmatan besar Terdapat keluasan dan seolah-olah mengandung seni tersendiri. Memasukkan tembakau madat ke mulut pipa tidak boleh terlalu padat karena hal itu akan menyukarkan penyedotan dan terbakarnya ramuan itu kurang lancar. Juga tidak boleh terlalu sedikit sehingga sudah habis terbakar sebelum isapan penuh memasuki paru-paru. Kemudian, menyalakan tembakau itu dengan mendekatkan mulut pipa pada api lilin yang tersedia. Lilinnya juga terbuat dari api sumbu lemak, tidak berbau malam. Semua gerakan ini disertai bayangan betapa akan nikmat rasanya kalau asap candu itu memasuki paru-paru. Hangat-hangat menyusup melalui kerongkongan, memasuki paru-paru dan dari dada yang terasa hangat itu akan menjalar rasa nikmat ke seluruh tubuh. Kalau hawa itu sudah memasuki kepala, maka tubuh akan terasa ringan melayang-layang, Pikiran akan menjadi kosong dan bebas seperti seekor burung dara yang terbang di angkasa. Panca indera akan menjadi demikian tajam dan peka sehingga warna-warna akan nampak lebih cerah di mata. Suara-suara akan terdengar lebih merdu di telinga, dan hidung akan mencium keharuman dan kesedapan suasana yang biasanya tidak pernah terasa. Sorga di dunia. Dua orang utusan dari tungkeng itu dengan wajah berseri dan mulut tersenyum mengikuti semua gerak-gerik pembesar itu yang duduk di kursi. Dengan kedua mata dipejamkan, akhirnya Lai Taijin membakar mulut pipa pada api kecil di atas meja, lalu disedotnya pipa itu. Tembakau madak terbakar, nampak bara api pada mulut pipa itu dan tercium bau asap yang aneh. Lai Taijin menyedot terus Sekuatnya, karena dia menginginkan agar semua tembakau itu cepat terbakar dan asapnya memenuhi rongga dadanya. Eh, hehehe, oh ugeha-ugeha, udah tanda seru! Tiba-tiba pembesar itu tersentak, duduknya tegak, dan matanya mendelik, terbatuk-batuk, dan tangan kirinya mencekik leher. Asap yang keluar dari mulutnya berbau aneh dan memuakan, dan pembesar itu terus batuk-batuk sampai kemudian muntah-muntah. Tentu saja para pengawal menjadi terkejut sekali, juga dua orang utusan itu memandang dengan muka pucat. Pranggok tanda seru cawan trisi minuman itu pun terpukul oleh tangan pembesar itu dan jatuh ke atas lantai. Prak tanda seru pipanya dibantingnya dan pembesar itu dengan muka merah seperti udang direbus dan mata melotot, mulut masih mengeluarkan liur. Segera memeriksa isi peti kecil merabanya, lalu menciumnya dan kembali dia muntah-muntah. Keparat. Jahanam busuk. Tangkap mereka, cambuk sampai mereka mengaku bagaimana mereka berani memberi madat bercampur kotoran busuk ini kepadaku perintahnya. Kasihan sekali dua orang utusan itu. Dengan tubuh menggigil mereka minta ampun akan tetapi para pengawal telah menyeret mereka dan mereka pun menjadi korban cambukan sampai kulit belakang tubuh mereka pecah-pecah dan mereka roboh pingsan saking tak kuat menahan nyeri. Brak tanda seru Lai Taijin menggebrak meja. Keparat Ciulok Tai. Berani sekali menghinaku dengan mengirim madat bercampur kotoran peristiwa itu menimbulkan akibat yang amat hebat. Sama sekali tidak disangka oleh Hong Xiu Chuan sendiri yang membuat tulah. Karena merasa amat malu, marah dan menganggap bahwa hartawan Chiu sengaja menghinanya, Lai Tai Jin lalu pergi menghadap Wang Tai Jin yang menjadi atasannya. Tentu saja dia tidak bicara tentang peristiwa candu kiriman itu, melainkan bicara tentang Chuan Gwe yang dianggap kurang ajar berani menghina para pembesar dan pejabat kanton. Kalau aku tidak ingat bahwa dia telah banyak melakukan kebaikan terhadap kita, tentu aku sudah mencapnya sebagai pemberontak dan mengerahkan pasukan untuk menangkap dan menghukumnya. Demikian Wang Taijin berkata setelah mendengar pancingan wakilnya tentang peristiwa di gedung Chuan Gwe itu. Aku pun mendapatkan malu besar sekali ketika kepala pengawalku dipermainkan oleh anak perempuannya. Sungguh keterlaluan sekali gadis itu, akan tetapi, walaupun dia telah banyak melakukan kebaikan terhadap kita, sebaliknya kalau tidak ada kita yang mendukung, apakah dia mampu menjadi pedagang madat yang memonopoli pemasukan madat dari orang-orang kulit putih? Agaknya yang dia berikan kepada kita belum ada seper keuntungan yang didapatkannya karena dukungan kita. Bantahlah tajin Orang seperti dia itu patut dihajarku. Harap engkau dapat bersabar. Kata Wang Taijin. Hartawan Chiu mempunyai pengaruh yang cukup besar. Tanpa sebab tidak dapat kita bertindak apa-apa terhadap dia karena di kota raja pun dia mempunyai hubungan. Sebaiknya kita mulai sekarang waspada dan mencari kesempatan baik untuk membalas penghinaannya. Harap Taijin tidak usah khawatir. Saya akan menghubungi Komandan Ma Cek Lang. Biarpun tadinya Ma Chiang Kun merupakan sahabat baik Chiu An Gwe. Akan tetapi peristiwa penghinaan terhadap dirinya di depan umum dalam pesta itu tentu membuat Ma Chiang Kun malu dan tentu dia berpihak kepada kita, demikianlah, Lai Tai Jin yang merasa sakit hati sekali itu mulai membuat persekutuan dengan Wang Tai Jin dan Ma Chiang Kun untuk menanti kesempatan baik agar mereka dapat membalas dendam terhadap Chuan Gwe yang mereka anggap telah melakukan penghinaan besar terhadap diri mereka dan kesempatan itu pun tidak lama kemudian tibalah. Pada waktu itu, Madar telah tersebar luas dan mencengkeram makin banyak korban di antara rakyat, juga menyusup ke kota raja dan mempengaruhi para pembesar. Akan tetapi, yang paling parah keadaannya adalah daerah kanton, di mana orang-orang kulit putih berada dan kota ini merupakan sarang mereka, merupakan sumber penyebaran candu. Bukan hanya mempengaruhi badan, akan tetapi juga dengan adanya candu, para pembesar berkomplot dengan para pedagang candu yang amat menguntungkan itu. Para pejabat menerima sogokan, para pedagang candu menumpuk keuntungan besar dan rakyat yang menjadi korban. Hal ini membuat rakyat menjadi semakin gelisah. Kekayaan dikuras, ditukar dengan candu yang makin banyak dibutuhkan orang. Para tuan tanah menekan ke bawah dan rakyat petani yang dicekik agar menghasilkan uang lebih banyak. Madat memang merupakan racun yang amat berbahaya. Akibatnya bukan hanya merusak tubuh, akan tetapi juga merusak watak dan kepribadian bangsa. Para pembesar menjadi korup, penyogokan terjadi di mana-mana. Orang yang sudah dicengkeram racun madat, sukar untuk dapat pulih kembali dan madat merupakan satu-satunya kebutuhan mereka karena benda inilah yang dapat membuat mereka seolah-olah merasakan surga selagi hidup di dunia kalau orang sedang menghisap madat asap madat itu membuat tubuh melayang-layang rasanya segala kekhawatiran segala kedukaan segala macam penderitaan batin pun lenyaplah batin menjadi kosong dan bebas, seperti gelembung sabun yang indah melayang-layang di udara, dan perasaan kosong dan bebas ini mendatangkan kenikmatan yang luar biasa, mendatangkan kebahagiaan yang selama ini didambakan orang. Racun madat itu sesungguhnya hanya memabokkan orang. Hanya membuat penghisapnya mabok, Lupa segala dan dalam keadaan batin kosong, memang orang dapat merasakan kebebasan, dan kebebasan batin inilah pangkal rasa bahagia. Itu bebas dari segala macam perasaan, takut, iri, marah, senang, susah, dan sebagainya lagi. Akan tetapi, kebebasan yang diciptakan oleh pengaruh madat ini hanyalah sementara saja. Keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikan yang diberikannya karena badan dan batin menjadi kecanduan, kalau tidak diberi madat, tersiksalah badan dan batin itu, bahkan bisa membawa kematian mengerikan. Kebebasan macam itu hanyalah kebebasan buatan, yang diciptakan karena keadaan mabok dan lupa diri. Keadaan yang kacau ini terasa sampai ke kota raja dan sampai pula ke dalam istana. Para penasihat Kaisar tahu Kuang cepat menghadap Kaisar dan melaporkan tentang keadaan yang amat parah itu Menurut penyelidikan hamba, rakyat sudah menjadi gelisah sekali Para pejabat kehilangan kesetiaan mereka dan mudah digosok oleh para pedagang Kalau dibiarkan berlarut-larut, hamba khawatir kalau pemberontakan di antara rakyat makin menjadi-jadi Pula harta kekayaan rakyat akhirnya akan dikuras habis oleh orang-orang kulit putih, ditukar dengan madat yang hanya mendatangkan malapetaka, demikian antara lain para menteri itu melapor dan menasihati Kaisar. Setelah mendengarkan banyak peringatan dan nasihat para menterinya, akhirnya Kaisar Taokuang mengambil keputusan yang tegas. Keputusan yang kemudian terkenal sekali dalam sejarah sebagai permulaan perang yang dinamakan Perang Madat. Kaisar Taokwang mengangkat seorang jenderal yang bernama Lin Chih-su sebagai seorang penguasa, seorang gubernur untuk membawa pasukan besar pergi ke kanton dan bertindak terhadap pengedar candu yang memang tadinya sudah dilarang itu. Lin Chesu adalah seorang pembesar yang paling benci dengan perdagangan candu yang dimasukkan oleh para pedagang kulit putih. Oleh karena itu, begitu menerima kekuasaan, dia bergerak cepat. Dikerahkannya pasukan besar yang secara kilat dan serentak tanpa ada kebocoran, menuju ke kanton gedung itu bagus sekali. Coraknya masih merupakan gedung hartawan di kota Kanton, akan tetapi perabot-perabot rumahnya sudah berlainan sama sekali dengan gedung para hartawan Kanton. Perabot-perabot rumah itu asing, kursinya besar-besar, ruangannya pun lebar-lebar. Melihat keadaan perabot dan hiasan rumah itu, mudah diketahui bahwa yang tinggal di situ bukanlah seorang penduduk asli Kanton, melainkan seorang asing. Memang demikianlah pada waktu itu, banyak pedagang besar Inggris yang tinggal di Kanton dengan jabatan jabatan tertentu, mewakili persatuan pedagang Inggris yang disebut English East India Company. Pada waktu itu, kekuasaan Inggris di India mulai ditanamkan dan pasukan-pasukan Inggris di India mulai merebut kemenangan-kemenangan dan wilayah kekuasaannya di India semakin meluas. Karena di India terdapat banyak bahan pembuatan madat maka mengalirlah madat itu ke kanton dan di sini pun terdapat perwakilan dari persatuan pedagang itu Rumah gedung itu ditinggali oleh keluarga Helway Chuan Helway ini seorang opsir yang menjadi pembantu Kapten Charles Elliot yang pada waktu itu menjadi penguasa Inggris di kanton Opsir Helway bertugas menghubungi pedagang-pedagang kanton oleh karena itu dia pandai berbahasa daerah dan sudah belasan tahun dia tinggal di kanton bersama istri dan seorang putrinya. Ketika mereka pindah ke kanton, putri tunggalnya baru berusia empat tahun. Kini Sila, demikian nama putrinya, berusia tujuh belas tahun. Karena ayah dan ibunya pandai berbahasa daerah, maka Sila juga mempelajari bahasa ini dari para pelayan sehingga ia pun pandai berbahasa daerah. Bukan itu saja, Shiles seringkali mendengar dongeng dari para pelayannya tentang pendekar-pendekar yang gagah perkasa, tentang ilmu silat yang tinggi, dan dari beberapa orang pengawal yang bekerja pada ayahnya, ia malah sempat mempelajari ilmu silat yang walaupun tidak terlalu mendalam, namun cukup membuat ia pandai menjaga diri dan tubuhnya juga selalu berada dalam keadaan sehat dan kuat. Shiles telah menjadi seorang gadis yang cantik, jelita, dan lembut. Rambutnya berwarna kuning emas, panjang, dan berombak amat indahnya. Sepasang matanya biru, laut tubuhnya seperti biasa, tubuh wanita barat, padat, dan tinggi semampai, lebih tinggi daripada tubuh gadis-gadis pribumi. Juga, ia tidak pemalu seperti gadis pribumi. Melainkan berani menentang pandang mata pria dengan tenang walaupun keadaan keluarga membuat ia beranggapan bahwa bangsanya adalah bangsa yang lebih maju dan lebih pandai daripada bangsa pribumi yang kadang-kadang aneh dan sukar untuk dapat dimengertinya itu. Akan tetapi karena ia bergaul erat dengan para pelayan, sedikit banyak ia tahu akan keadaan atau care hidup bangsa pribumi yang penuh dengan tradisi dan ketahilan itu juga ia tahu bahwa tiongkok berada dalam penjajahan bangsa manchu yang dahulunya hanya merupakan suku bangsa liar di utara yang kecil saja namun yang kini telah menjadi kelompok yang kuat tahu pula ia bahwa di mana-mana terjadi pemberontakan dari para patriot rakyat yang tidak rela melihat tanah air dijajah oleh orang manchu lebih lagi ia tahu segalanya tentang meraja lelanya madat yang amat jahat yang meracuni rakyat jelata dan yang membuat hatinya merasa amat tidak senang karena ia tahu bahwa madat itu didatangkan oleh bangsanya oleh English East India Company. Lebih lagi, ayahnya menjadi opsir, menjadi pembantu kapten Charles Elliot. Jelas bahwa ayahnya mempunyai peranan besar sekali dalam masalah penyebaran madat yang diam-diam amat dibencinya itu. Ketika ia mendengar cerita dari seorang pelayan tentang seorang suami yang menukarkan kehormatan istrinya dengan madat, tentang seorang ayah yang menjual anak gadisnya karena ketagihan madat, dan orang yang membunuh diri karena ketagihan madat dan tidak mempunyai uang lagi untuk membelinya, hatinya memberontak dan pagi hari itu segera menemui ayahnya. Opsir Helwai amat mencinta puterinya karena memang dia hanya mempunyai anak satu-satunya itu. Dia sedang duduk bersama istrinya, siap untuk berangkat ke kantor ketika Sila masuk ke dalam ruangan itu dengan wajah cemberut dan muka agak pucat karena semalam gadis itu tidak dapat tidur, gelisah membayangkan semua peristiwa mengerikan yang terjadi di antara rakyat jelata gara-gara madat. "Selamat pagi, Papa dan Mama," katanya kurang gairah. "Selamat pagi, sayang. Eh, kenapa wajahmu nampak muram dan agak pucat?" Apakah hengkau sakit, Sheila? Tanya ayahnya dengan nada lembut dan ibunya lalu merangkul dan menciumnya. Gadis itu menggeleng kepala, lalu melepaskan diri dari rangkulan ibunya dan ia pun duduk di atas kursi berhadapan dengan mereka. Papa, kemarin aku mendengar cerita yang mengerikan sekali, katanya. Papanya tersenyum memandang putrinya. Ah. Mengapa engkau perlu memusinkan segala macam cerita burung bukan cerita burung, Papa, melainkan cerita tentang orang-orang gagah yang menjual istri atau anak perempuannya, orang-orang yang membunuh diri dan melakukan kejahatan-kejahatan, semua itu karena gara-gara madat, eh haha tanda tanya Opsir Helwai memandang tajam kepada anaknya dan mengerutkan alisnya. Apa maksudmu Papa, semua itu memang terjadi. Madat telah meracuni rakyat, Madat telah membuat sengsara rakyat di sini, sila ibunya berseru. Omongan apa yang kau keluarkan itu? Madat mendatangkan keuntungan besar kepada bangsa kita, mendatangkan kemakmuran kepada bangsa kita, Mama. Apa artinya keuntungan besar, kemakmuran kalau datang melalui kesengsaraan orang lain, sila? Siapa yang bercerita kepadamu? Orang itu perlu ku hajar tiba-tiba Opsir Helwai berseru marah. Tidak. Tidak ada yang bercerita kepadaku. Aku mendengar omongan orang di jalan. Sheila cepat menjawab, tidak ingin melihat pelayan yang bercerita itu dihukum aliahnya. Hem, lalu apa maksudmu bentak Opsir itu yang merasa tersinggung sekali dengan ucapan-ucapan puterinya tadi? Papa, aku sungguh merasa tidak rela melihat Papa menjadi seorang pejabat yang mewakili English East India Company yang memperdagangkan candu yang memasukkan madat beracun itu ke negeri ini, meracuni rakyat jelata dan cukup opsir Helwai membentak marah, mukanya menjadi merah sekali. Sadarkah kau akan omonganmu tadi? Segala yang kau makan dan pakai sampai kau dewasa ini? Semua kebutuhan kita sekeluarga, dicukupi karena perdagangan madat, dan engkau berani berkata demikian? Sheila, mengertilah bahwa salah mereka sendiri yang suka menghisap madat kalau keadaan mereka menjadi demikian. Kita hanya melayani saja sebagai pedagang, melayani kebutuhan mereka dan mendapatkan keuntungan. Itu sudah wajar, bukan tidak apa-apa. Kalau rakyat tidak dikenalkan dengan madat, mereka takkan menjadi pecandu. Madat itu datang dari India, dan kalau kita tidak mendatangkannya dari India, tentu rakyat tidak pernah mengenalnya. Belum tentu, kau kira orang-orang India sendiri tidak akan membawanya ke sini, dan orang-orang sini sendiri yang membutuhkannya dapat pula mencari ke India. Bagaimanapun juga, aku tidak senang melihat Papa menjadi opsir yang mengurus perdagangan Madat yang terkutuk itu. Shile lalu menangis. Hem, engkau harus kami kirim ke Inggris. Kalau dibiarkan tinggal terus di sini engkau akan menjadi rusak, pikiranmu akan diracuni oleh pikiran-pikiran pribumi. Engkau pun perlu melanjutkan pelajaran ke sana. Akhirnya Opsir Helwai berkata dan dia bertukar pandang dengan istrinya yang merasa setuju dengan pendapatnya. Biar berada di juga, hatiku akan merana kalau mengingat betapa di sini papa melakukan pekerjaan yang amat tidak baik itu. Kau tahu apa tentang baik dan tidak baik dalam suatu pekerjaan?" bentak ayahnya dan melihat suaminya marah-marah, Nyonya Helai cepat mendekati suaminya dan menyabarkannya. "Sheila, masuklah ke kamarmu." Jangan membuat marah papamu, kata Nyonya itu dan Sila dengan mati masih merah karena tangisnya tadi, lalu lari memasuki kamarnya. Ia merasa berduka sekali melihat kenyataan bahwa ayahnya mempunyai pekerjaan yang demikian kejam dan jahatnya. Ketika Opsir Helwai yang masih marah karena ulah putrinya itu hendak berangkat ke kantor, tiba-tiba datang seorang utusan dari atasannya yang menyerahkan surat dari Kapten Charles Elliot. Opsir Helwai membaca surat itu dan seketika wajahnya menjadi pucat. "Baik, aku akan segera pergi menghadap Kapten Elliot," katanya kepada utusan itu yang segera memberi hormat dan pergi. "Ada urusan apakah?" tanya istrinya yang merasa tidak enak melihat suaminya nampak terkejut dan gugup itu. "Celaka, Kaisar laknat itu telah melakukan tindakan kekerasan." Kota Kanton ini telah diketung oleh pasukan yang besar dari kota raja dan semua madat yang berada di kota ini harus diserahkan dengan ancaman hukuman mati. Ini perang. Perang tanda seru sila agaknya mendengar pula ribut-ribut itu dan ia datang berlari ke ruangan itu. Apa? Nama? Aku mendengar bahwa kota ini diketung tentara kerajaan tanda seru opsir helwai teringat akan sikap puterinya tadi. Nah, puaslah sekarang hatimu. Kita semua akan celaka. Berkemaslah kau dan ibumu, siapkan pakaian dan barang berharga, siapa tahu kita harus pergi mengungsi. Aku mau ke kantor. Sheila, jangan kau keluar dari rumah, keadaan gawat dan berbahaya, apakah yang telah terjadi? Kiranya malam tadi, Panglima atau Gubernur Lin Chesu bersama pasukannya yang besar telah tiba dan mengurung kota Kanton, Menguasai empat pintu gerbang dan memerintahkan kepada pasukan keamanan di kota Kanton untuk mengumumkan bahwa siapapun yang keluar masuk kota itu akan digeledah, bahkan semua gudang milik para pedagang, termasuk pula milik orang-orang kulit putih, akan diperiksa, dan siapapun yang memiliki simpanan madat harus diserahkan. Tentu saja, peristiwa ini menimbulkan kegemparan hebat, dan seperti lumrahnya, setiap peristiwa kekerasan. Tentu ada yang menyambut dengan gembira, akan tetapi ada pula yang menyambut dengan duka. Yang merasa gembira adalah rakyat yang merasa tercekik oleh beredarnya candu, juga para pendekar yang membenci keadaan itu. Namun mereka tidak berdaya. Sebaliknya, yang gelisah adalah para pedagang candu, para pembesar yang melindungi mereka, dan tentu saja para pemadatan yang khawatir akan kehilangan benda yang amat disayang itu. Inilah kesempatan yang dinanti-nantikan oleh Wang Taijin, Lai Taijin dan Ma Chiang Kun untuk dapat membalas dendam hati mereka kepada keluarga Chuan Gwe. Mereka ini adalah penguasa-penguasa di kanton yang tadinya merupakan orang-orang paling rajin mendukung orang-orang kulit putih dan para pedagang candu karena mereka itu menerima suapan dan sogokan yang luar biasa banyaknya. Mereka lah yang tadinya seperti melindungi perdagangan candu itu, akan tetapi begitu pasukan Kota Raja datang mengetung kota Kanton dengan maksud menyita semua madap dan menentang perdagangan itu, para penguasa ini seketika merubah warna muka mereka, seketika mereka itu nampak gigih dan rajin sekali melaksanakan kebijaksanaan pemerintah ini, dan di dunia ini memang penuh dengan penguasa macam mereka ini bisa didapatkan di mana-mana. Pejabat-pejabat seperti ini seperti ular-ular kepala dua yang dapat menggigit ke depan dan ke belakang, sikap mereka dapat berubah seperti angin, semua dilakukan demi kesejahteraan dan kesenangan mereka sendiri. Demikianlah, dengan dalih melakukan kegiatan merampas madat yang berada di luar kota kanton, Ma membawa pasukannya pergi ke Tungkeng dan pasukan yang sudah menerima perintahnya itu langsung saja menyerbu gedung keluarga Chiu Lok Tai. Tentu saja keluarga itu terkejut sekali dan keadaan menjadi geger ketika para penyerbu itu bertindak kejam membunuh pelayan-pelayan yang sama sekali tidak mampu melakukan perlawanan. Melihat ini, Ciu Lok Tai lalu mengerahkan pasukan pengawalnya dan terpaksa mereka itu melawan karena tidak melawan pun akan dibunuh. Ciu Lok Tai sendiri melawan dengan menggunakan pistolnya, dan 30 orang lebih pasukan pengawalnya ikut melawan mati-matian. Tentu saja yang mengamuk paling hebat adalah Kui Eng. Gadis ini marah bukan main melihat pasukan keamanan yang bertindak seperti perampok itu. Mula-mula Macek Leong menyatakan bahwa kedatangan pasukannya itu adalah untuk melakukan penggeledahan dan untuk menyita semua madat yang berada dalam gedung keluarga Chiu Chiu GWS sudah mendengar akan gerakan pasukan dari Kota Raja, maka dia pun tidak akan menentang dan tadinya dah menyerah Bahkan mempersilahkan perwira yang pernah menjadi sahabat baiknya itu untuk melakukan penggeledahan akan tetapi, penggeledahan itu ternyata berubah menjadi pembantaian, dan jelaslah bahwa pasukan itu memang datang untuk menghancurkan keluarga Ciliwung, dan terjadilah perlawanan itu sehingga terjadi pertempuran mati-matian. Jumlah pasukan yang dibawa Ma Chek ada 150 orang, oleh karena itu tentu saja pasukan keamanan yang hanya 30 orang itu tidak dapat berbuat banyak dan dalam waktu yang tidak lama mereka sudah roboh semua. Juga Chuan Gwe, istrinya dan semua pelayannya dibantai oleh pasukan yang sudah keranjingan itu. Tinggal Kui Eng seorang yang masih mengamuk. Melihat betapa orang tuanya tewas dan seluruh isi rumah binasa, Hati Kui Eng seperti disayat-sayat rasanya. Ia tahu bahwa perwira ma itu memang datang untuk membalas dendam karena pernah dikalahkannya dalam pesta tempo hari. Maka dengan kemarahan meluap-luap, gadis ini mengamuk dan bermaksud untuk membunuh perwira yang memimpin penyerbuan itu. Akan tetapi, sekali ini Ma Chiang pun telah bersiap siaga. Dia maklum akan kelihayan gadis putri Cuan Gwe itu, maka dia pun kini mengajak belasan orang anak buahnya yang memiliki ilmu silat lumayan untuk mengeroyok Kui Eng. Karena itu, usaha Kui Eng untuk dapat berhadapan dengan Macek Ong sia-sia belaka. Ia dikurung dengan ketat oleh puluhan orang prajurit penjaga keamanan dari kanton itu, diantaranya terdapat belasan orang yang memiliki ilmu silat yang cukup kuat. Maka gadis ini pun mengamuk dan sudah banyak anggota pasukan musuh yang roboh dan tewas oleh tamparan atau tendangan kakinya. Akan tetapi, pengepungan dan pengeroyokan tetap ketat saking banyaknya pihak musuh sehingga setelah merobohkan tidak kurang dari 30 orang, akhirnya gadis itu kehabisan tenaga. Apalagi karena hatinya sedang gelisah dan berduka oleh kematian keluarganya. Maka, ia pun mulai terkena senjata lawan yang datang bagaikan hujan itu. Namun, ia tidak menjadi gentar. Beberapa kali terdengar suara Ma Chiang Kun yang menyerukan agar gadis itu menyerah saja. Memang ia mempunyai niat kotor terhadap gadis cantik itu dan mengharapkan akan dapat menangkap gadis itu dalam keadaan hidup. Akan tetapi, Kui Eng pantang menyerah dan mengambil keputusan untuk melawan sampai napas terakhir. Memang hebat sekali sepak terjang Gadis itu. Ia hanya bertangan kosong karena tadi penyerbuan itu terjadi dengan tiba-tiba. Tadinya ia sama sekali tidak mengira bahwa penggeledahan itu akan berakhir dengan pembantaian, maka ia pun tidak sempat mengambil sebatang tongkat yang menjadi senjata andalannya. Terpaksa ia melawan dengan tangan kosong. Akan tetapi, tanpa senjata pun, gadis ini sudah merupakan lawan yang amat mengiriskan bagi para prajurit itu. Gerakannya seperti seekor burung walet saja, cepat dan setiap kali tamparan tangannya atau tendangan kakinya mengenai sasaran, tentu seorang pengeroyok roboh untuk tidak dapat bangkit kembali. Tubuhnya seperti seekor burung beterbangan menyelinap di antara bayangan puluhan batang golok dan pedang. Di antara 15 orang ahli silat yang diperbantukan pada pasukannya oleh Ma Cek Lang, sudah ada 9 orang roboh Hal ini membuat para pengeroyok menjadi gentar, akan tetapi juga penasaran Apalagi karena dari belakang, Ma Chiang Kun melancarkan aba-aba dan mendorong anak buahnya untuk merobohkan gadis itu, menangkapnya hidup atau mati Sebagian dari pasukan itu melakukan perampokan dengan dalih menggeledah dan mencari madat. Memang ada belasan peti madat murni yang disita, akan tetapi di samping madat ini juga ikut pula disita benda-benda berharga yang terdapat di gedung itu dalam jumlah banyak. Sehabis merampok mereka lalu membakar gedung itu. Melihat ini Kui Eng menjadi semakin marah dan sakit hati. Ia mengamuk semakin hebat akan tetapi betapapun lihainya, ia dikeroyok oleh seratus lebih orang yang kesemuanya adalah prajurit-prajurit yang biasa berkelahi, yang semua memakai pakaian perang yang dilindungi baju besi dan semua memegang senjata tajam pula. Kui memang seorang gadis yang telah menerima gemblengan seorang sakti dan ia telah memiliki kepandaian tinggi sekali, akan tetapi ia masih kurang terlatih. Kalau saja ia mau melarikan diri, Kiranya tidak akan ada yang mampu menahannya, akan tetapi kesedihan karena kematian orang tuanya dan melihat keluarganya binasa, dan rumahnya terbakar dan habis dirampok. Kemarahan karena semua itu membuat ia sama sekali tidak mempunyai niat untuk menyelamatkan diri sendiri. Satu-satunya keinginannya hanyalah membasmi semua prajurit ini dan juga membunuh macek. Lang akan tetapi. Tenaganya terbatas dan akhirnya karena selama berjam-jam mengerahkan sinkang untuk menghadapi puluhan orang bersenjata lengkap itu, tenaga Kui Eng mulai berkurang. Hal ini terutama sekali terdorong oleh kesedihan hatinya dan karena kurang cepat lagi gerakannya, mulailah darah ini terkena sambaran ujung golok dan pedang. Pangkal lengan kanan dan kedua pahanya telah tercium ujung senjata tajam yang membuat kulit dan sedikit dagingnya tergores dan berdarah. Melihat ini, mace kulang menjadi girang. Kepung terus bikin habis tenaganya. Kalau mungkin tangkap hidup-hidup, jangan bunuh perwira tinggi besar. Ini memang telah tergila-gila oleh kecantikan gadis ini, dan sekarang dia mempunyai kesempatan sepenuhnya untuk dapat menguasai gadis itu. Kalau perlu dengan kekerasan. Bukan hanya untuk melampiaskan nafsu binatangnya, melainkan juga untuk memuaskan hatinya yang pernah sakit karena dibikin malu oleh gadis itu di depan orang banyak.